Berbahagialah dalam setiap cobaan, halangan, dan rintangan, karena semua itu adalah jalan menuju sukses. Sio Babi adalah sio terakhir dalam astrologi zodiak. Orang yang dilahirkan di bawah tahun Sio Babi memiliki sifat kepribadian jujur, pengasih, banyak akal, suka bergaul, mudah terpengaruh, materialistis, dan sombong. Sio ini sangat produktif serta fokus pada setiap usahanya, baik itu pekerjaannya, karir, bisnis, hingga urusan asmara dengan pasangan. Berdasarkan ramalan waktu kelahiran dalam astrologi zodiak berikut ini, kita dapat mengetahui karakter dan kepribadian orang yang bersio babi secara lebih mendalam, temukan kecocokan dan pengaruhnya dalam kehidupan Anda. Karakter sio babi berdasarkan waktu kelahiran. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 23 sampai pukul 1 sosok pribadi yang jarang berpangku tangan, royal, mampu mengontrol diri, senang bergaul, dan mampu menarik manfaat dari suatu hubungan. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 1 sampai pukul 3 memiliki sosok kepribadian yang bertemperamen kuat dan lebih teliti, tapi kerap memiliki pandangan yang bertentangan. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 3 sampai pukul 5 memiliki kepribadian yang berani, berjiwa besar, mencintai olahraga, pelaksana sekaligus organisator yang hebat, dan agak emosional. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 5 sampai pukul 7 memiliki kepribadian yang santai, bijak, tak sudi memikul beban yang lebih berat daripada yang harus dipikulnya, senang berkumpul-kumpul, tidak disiplin, dan selalu perhitungan. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 7 sampai pukul 9 memiliki sosok kepribadian yang kuat, bertanggung jawab, polos, dan berdedikasi terhadap mereka yang dikasihinya. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 9 sampai pukul 11 memiliki kepribadian yang suka merenung, misterius, konsisten mengejar cita-citanya, dan selalu mengutamakan keadilan. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 11 sampai pukul 13 memiliki sosok kepribadian yang berani, bersemangat, dan bisa memecahkan permasalahan orang lain. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 13 sampai pukul 15 memiliki sosok kepribadian yang mudah iba, sentimental, terlalu sopan, dan gampang disetir. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 15 sampai pukul 17 memiliki sosok pribadi yang sukar ditebak, suka menyembunyikan keserakahan di balik keramahan, dan mampu melindungi diri dari kebodohan sendiri. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 17 sampai pukul 19 memiliki sosok kepribadian yang modern, tidak praktis, punya itikad baik, dan suka bekerja untuk amal. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 19 sampai pukul 21 memiliki sosok kepribadian yang terus terang, logis, dan tidak suka berfoya-foya dan penuh pemikiran yang matang. Sio babi yang dilahirkan antara pukul 21 sampai pukul 23 memiliki kepribadian seperti intan yang belum diasah, semua kualitas yang baik ada pada dirinya, dan siap dikembangkan atau dieksploitasi.